And now the end is near, and so I face the final curtain. Halo. Ayani. Sorry, saya pulang agak terlambat. Habis pekerjaan masih banyak. Gak apa-apa, saya baru makan. Habis gitu main seks. Main seks ya? Hampir memecahkan rekormu loh. Kalau kamu memang sudah ngantuk, tidur saja duluan. Oke? Okay? Ya. Iya. Bye. Lemburnya masih lama, Pak. Aduh. Astaga. Sorry. Saya pikir kamu sudah pulang. Bagaimana tugas kamu? Sudah selesai semua? Sudah dari tadi, Pak. Oke. Kalau begitu, kamu boleh pulang duluan. Saya masih banyak kerjaan. Salam buat suami kamu. Salam juga buat istri Pak Ivan. Permisi. Baik, Len. Maaf ya, Len.
sudah cukup. Bagaimana awal cerita sampai peristiwa itu terjadi? Tadi saya menampar laki-laki iseng yang menggoda saya di diskotik. Dia kira saya perempuan sembarangan. Kenapa gak mati aja dia ya? Kalau dia mati, kita bisa repot. Boleh tahu nama kamu? Nama saya Ivan. Kamu? Amanda. Bagaimana kalau saya buatkan minuman hangat ya? Supaya kamu lebih tenang. Teh? Kopi atau susu? Susu. Susu aja deh. Tunggu ya, sebentar. Kamu suka susu? Kamu sudah punya istri? Sudah. Namanya Donna. Cantik. Ya, cukuplah. Kami sudah 2 tahun menikah. Sudah punya anak? Sampai saat ini belum. Badan saya terasa dingin. Dingin sekali. Saya ada jaket. Kalau kamu mau pakai. Gak usah. Gelas ini sudah cukup menghangatkan tubuh saya. Bisa minta tolong hangatkan punggung saya? Ya. Saya hanya bermaksud menolong kamu. Saya gak punya niat macam-macam. Sorry, saya sudah beristri. Saya kan sudah bilang, badan saya dingin. Itu saja. Terima kasih sudah menolong saya. Sudah malam, saya mau pulang. Apa kamu yakin penjahatnya sudah pergi? Saya takut mereka masih menunggu saya di luar. Biar saya antar kamu pulang. Terima kasih. Kok gak dikunci? Gak apa-apa. Masuk dong. Kamu pintar menata ruangan? Saya langganan majalah interior. Kalau mau minum, ambil sendiri di kulkas. Gak usah. Saya sudah kebanyakan minum kopi. Saya harus cepat pulang. Kasihan Donna sudah menunggu di rumah. Duduk dulu sebentar. Saya ganti baju dulu, ya? Kamu suka musik apa? Apa saja, saya suka. Apa saja? Tapi kamu harus akui musik yang satu ini beda. Ada getar sensualitas yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kecuali lewat musik yang membuat kita larut di dalamnya.
Seharusnya ini tidak terjadi, Amanda. Maafkan saya. Mestinya saya langsung pulang. Kasihan Dona menunggu di rumah. Sudahlah, Van. Anggap saja sebagai kesenangan. Dengerin musik. Nonton konser. Atau duduk di pantai, memandang lautan, dan membiarkan perasaan kita bebas, lepas. Amanda, saya sudah berkeluarga. Saya harap kamu mengerti. Saya dan Dona saling mencintai. 5 tahun kami pacaran. 2 tahun kami menikah. Kami sama-sama meniti karir. Ngerti, Van, ngerti. Saya sadar posisi saya. Cuma sebatas menyukaimu saja. Dan itu sudah merupakan kebahagiaan tersendiri. Monggo. Van? Van? Saya anggap hubungan kita selesai sampai di sini. Kita sama-sama lupakan saja bahwa kita pernah saling bertemu. Ivan. Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sudah ditelepon, Pak? Ditelepon? Iya, Pak. Sebelum Bapak datang, tadi ada perempuan mencari Bapak. Katanya ingin bicara. Penting sekali. Kenapa nggak disuruh tunggu? Sudah, Pak. Tapi nggak mau. Katanya dia mau telepon. Ya, saya kasih nomor telepon rumah Bapak dan telepon kantor. Kalau dia datang, lain kali jangan dilayani. Tapi Pak. Ah, sudahlah. Dan ingat, jangan sembarangan ngasih nomor telepon sama orang lain tanpa seizin saya. Paham? Paham, Pak. Halo? Iya. Kamu memang pintar, Van. Sesudah kamu dapatkan apa yang kamu mau, terus kamu pergi begitu saja. Cuma dengan secarik memo lagi. Amanda, saya sudah katakan, saya punya istri. Apa yang kamu harapkan dari saya? Setelah berulang kali kamu meniduriku, kamu pikir kamu bisa pergi semau kamu? Dan saya harus berterima kasih atas pertolongan yang kamu kasih?
Pikir dong, Van, pikir. Saya harus bilang apa lagi ke kamu? Sedikitpun, kamu jangan berpikir saya akan meninggalkan Donna. Saya mencintainya, dan dia sangat mencintai saya. Saya harap itu cukup akan membuat kamu mengerti. Oke, Van, oke. Saya sudah bilang, saya nggak nuntut banyak. Tapi, Van, kita ketemu secara baik-baik. Jadi, Van, untuk berpisah juga harus baik-baik dong. Begini saja. Kita bicara secara baik-baik. Kamu ke rumah saya atau saya ke kantor kamu? Maaf, Amanda. Saya banyak kerjaan. Kita bisa bersenang-senang. Kepala kamu perlu dikompres nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Cuma benjol sedikit kok. Tapi leher kamu tergores kan? Nggak apa-apa. Van, ini malam pertemuan kita yang terakhir, benar? Hubungan kita harus berakhir sampai di sini, Amanda. Saya tidak bisa terus-terusan menyimpan rasa bersalah pada Donna. Dia setia, penuh pengertian, dan lebih dari itu, saya sangat mencintainya. Malam ini akan menjadi malam yang paling berkesan bagi hidup saya. Sudahlah, Amanda. 1-2 hari mungkin akan terasa berat untukmu. Tapi lama-kelamaan, kamu pasti bisa melupakannya. Kamu akan menemukan laki-laki yang cocok untukmu. Di mata kamu, saya perempuan yang tidak menarik. Iya kan? Kamu luar biasa dan menarik. Tapi kamu pilih Donna. Persoalannya, saya mengenal Donna lebih dulu.
kamu mengenal saya lebih dulu? Apa kamu menikahi saya? Amanda, saya tidak suka berandai-andai. Angan-angan tidak bisa mengubah kenyataan. Saya benci sama kenyataan. Dan saya benci sama Donna. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk mengusik hubungan kamu bersama dia. Tapi mau kan? Sekali-sekali kita bertemu. Semakin sering kita bertemu, semakin sakit untuk berpisah. Kamu sudah janji, malam ini adalah malam terakhir bagi pertemuan kita. Iya kan? Saya harus cepat-cepat pulang. Saya baru ingat, hari ini hari ulang tahun perkawinan kami yang kedua. Oh. Kamu pikir saya cuma sampah? Dipakai terus dibuang? Amanda, kamu benar-benar gak punya perasaan, Van? Kamu sendiri yang memupus harapan-harapanmu. Sudah berulang kali saya jelaskan, saya punya istri. Tapi cara kamu perlakukan saya, cara kamu kasih peluang. Peluang? Peluang apa? Saya sudah jelaskan bagaimana hubungan saya dengan Donna. Ingat kan? Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tapi kamu terus memancing-mancing. Bajingan kau. Pergi kau. Amanda, dengar. Oke. Saya akan pergi. Dan kamu harus ingat, kamu yang bilang kita berpisah secara baik-baik. Pergi. Pergi. Hei, Amanda. Donna. Donna di atas. Gak terasa ya, Van. Sudah 2 tahun kita menikah. Sebaiknya kita tiup dulu lilinnya buat merayakan perkawinan kita. Van. Van.
Kamu ingat gak waktu kita melewatkan malam pertama? Tapi ini kan sudah larut malam, Van. Memangnya kenapa kalau sudah larut? Kamu takut kedinginan? Kamu membuat saya tidak pernah merasa takut terhadap apapun. Selamat pagi, sayang. Pejamkan matamu. Kamu harus tahu pagi ini saya masak apa. Ya? Boleh. Sudah? Nah, coba ini. Apa? Daging ayam. Nah, kalau yang ini apa? Apa? Tahu. Nah, kalau yang ini apa? Pedes. Halo. 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 Mungkin telepon saya rusak. Halo. Ngomong dong. Biar. Biar saya ngangkat. Kalau saya ngangkat, mungkin nggak rusak. Halo? Van, saya mau minta maaf soal tadi. Saya cuma bingung. Kalut. Saya mau ketemu kamu. Sekali ini saja. Supaya perasaan saya agak tenang. Saya rasa udah gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Iya. Iya. Terima kasih. Kamu kelihatannya tegang sekali. Telepon dari siapa? Klien. Dia ngajuin proposal kemarin dulu. Tapi saya tolak. Resikonya terlalu besar. Real estate. Kamu tahu kan? Real estate sekarang lagi lesu. Kamu gak percaya? Apa maksudmu? Oh enggak. Enggak apa-apa. Saya cuma tegang. Banyak persoalan numpuk di kantor. Tapi apa maksudmu menyangka saya tidak percaya? Saya nggak bilang apa-apa. Saya tegang. Stres. Saya berangkat dulu ya. Sudah kesiangan. Saya berangkat dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Bisa. Semua tergantung permintaan dari Bapak.
Anda tidak bisa begitu saja menemui Pak Ivan. Anda harus membuat janji lebih dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya akan kabarkan secepatnya. Ruangan AC. Oh. Maaf. Ada apa? Saya sadar. Sebenarnya saya ini sampah di mata kamu. Saya berusaha melupakan kamu. Tapi sulit, Van. Semakin keras saya berusaha, semakin kuat bayangan kamu. Semuanya sudah selesai, Amanda. Saya tidak suka kamu nyelonong. Meminta nomor telepon pada sekretaris untuk telepon ke rumah dan datang ke kantor. Saya mencintai kamu, Van. Saya baru sadar bahwa saya sangat mencintai kamu. Kamu harus bisa memupus perasaanmu sendiri, Amanda. Sebesar apapun cintamu pada saya, percuma, Amanda. Seluruh cinta saya sudah habis saya tumpahkan pada Donna. Saya sudah tahu itu. Kamu gak harus mencintai saya. Gak harus. Cinta kamu untuk Donna saja. Saya cuma ingin kita bisa bertemu. Kita ngobrol. Saya tidak bisa memenuhi keinginanmu, Amanda. Saya sudah bisa menduganya. Maaf. Untuk yang terakhir kali, saya harap kamu mau ngobrol di kafe. Saya janji, kita ngobrol sebentar. Kita tidak ngobrol hubungan kita. Kita ngomong yang lain. Soal ice cream misalnya. Atau soal... Selamat siang. Thank you.
Halo. Van. Aku gak bisa tidur malam ini. Aku mau ketemu kamu. Ada masalah yang harus dibicarakan. Ini jam 2 pagi, Amanda. Mau bicara apa lagi? Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Mari. Ya. Permisi, saya dulu ya. Ya. Periksa kandungan. Sudah berapa bulan? Oh, enggak. Saya hampir 2 tahun menikah. Tapi belum dikaruniai anak. Saya terus konsultasi kemari. Terus apa kata dokter? Gak ada kelainan apa-apa. Subur. Suami saya juga subur. Mungkin Tuhan belum menakdirkan untuk saya mempunyai anak. Kehendak Tuhan siapa tahu. Jangan putus asa. Sabar. Saya juga sudah 5 tahun belum dikaruniai anak. Baru sekarang ada hasilnya. Kuncinya sabar. Kalau kita stres, semakin sulit. Kalau Anda sudah berapa bulan? Belum juga 1 bulan. Tapi saya harus tetap kontrol. Soalnya kandungan saya lemah. Oh iya, kita belum kenalan. Donna. Amanda. Sekali-sekali mampirlah ke rumah saya. Nanti saya kenalkan dengan Ivan, suami saya. Dia baik, pasti senang saya punya kenalan baru. Terima kasih. Sebenarnya saya juga punya banyak waktu luang hari ini. Mungkin setelah kita periksa dokter, saya bisa mampir ke rumah Anda. Itu kalau tidak keberatan. Oh, enggak, tentu saja enggak. Saya malah merasa senang. Saya perlu teman untuk berbagi perasaan. Maksud saya antara sesama wanita. Oh ya? Hai Van. Saya baru pulang dari dokter. Di sana saya ketemu sama kenalan baru. Orang yang menyenangkan. Dia sudah 5 tahun belum dikaruniai anak. Tapi sekarang sudah berhasil. Bagus dong. Semoga saja pengalaman dari dia akan membuat kamu lebih tenang. Tunggu sebentar ya, saya kenalkan. Halo, saya kenalan barunya Donna. Nama saya Amanda. Senang dapat berkenalan dengan istri Anda. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Donna. Bye. Ya, jadi masaknya? Siapa tahu saya bisa bantu? Ya, yuk. Len, tolong batalkan semua pertemuan hari ini. Kita tunda sampai besok pagi. Baik, Pak. Kenapa kamu tidak cari pembantu? Buat apa? Saya bisa kerjakan sendiri. Ada kebanggaan tersendiri kalau suami memuji masakan kita. Iya, memang beda. Ivan orangnya gak banyak tingkah. Dia makan apa aja. Rakus dong. Ada toh. Suami yang kalau itu gak doyan, gak mau, relanya minta ampun. Kalau suami kamu sendiri bagaimana? Kamu belum cerita soal rumah tanggamu. Dia biasa-biasa saja. Dia seorang penulis. Dia sering bilang kalau dia akan mengeluarkan novel masterpiece-nya. Tapi sampai sekarang
Selembar pun belum ditulis. Sejak kecil aku sudah senang masak. Aku belajar masak dari ibuku. Ternyata masak itu punya seni tersendiri. Aku juga diajari masak daging supaya tidak alot. Harus ada feeling. Rasanya beda kalau masakan itu diukur dengan timbangan. Dagingnya sudah aku potong. Aku gak tahu mau diapain. Soalnya timbangan itu gak ada unsur seninya. Aku gak bisa masak daging. Nanti ku ajari ya, cara membuat daging supaya empuk. Dona! Ah, wah, suami saya datang. Tunggu sebentar ya. Dona! Loh, kok sudah pulang? Kebetulan kerjaan di kantor lagi kosong. Ada kesempatan untuk menginap keluar. Van, kenalkan. Teman baru Dona. Amanda. Ivan. Aduh, apinya. Ivan. Amanda baru hamil. Belum ada 1 bulan. Dia harus sering kontrol. Kandungannya lemah. Dia sudah menunggu selama 5 tahun. Oh, selamat kalau begitu. Terima kasih dapat ucapan selamat dari Anda. Sebenarnya saya ingin ngobrol banyak dengan kamu. Tapi saya baru ingat kalau saya ada janji. Kok buru-buru? Saya ada janji dengan teman. Lain kali saya kesini lagi. Biar Ivan antar pulang. Enggak usah. Jaga taksi di depan. Gak apa-apa. Rumah kamu kan dekat. Iya kan, Van? Boleh. Terima kasih kalau begitu. Sering-sering kesini ya, biar bisa ngobrol banyak. Iya. Dah, Ivan. Silakan. Dah. Saya gak suka dengan lelucon kamu. Lelucon yang mana? Kehamilan itu. Apa benar anak yang kamu kandung itu anak saya? Eh, kamu pikir saya siapa? Perempuan murahan yang bisa tidur sama laki-laki sembarangan? Saya tidak melakukannya dengan orang lain. Oke, soal itu anggap saja kamu melakukannya dengan saya. Loh, saya melakukannya cuma sama kamu kok. Tenang Amanda, tenang. Oke, kita atasi sama-sama. Saya akan tanggung semua biayanya. Biaya? Biaya apa? Biaya pengguguran. Heh, dengar baik-baik, Van. Saya menginginkan bayi ini. Apapun yang akan terjadi.
kamu masuk rumah orang tanpa izin. Tapi setidaknya sekarang saya sudah tahu. Soal kehamilan itu hanya khayalanmu saja. Pakaian kotormu ternyata ada noda. Dan kuitansi ini membuktikan bahwa kamu tidak hamil. Kamu menghayal, banyak menghayal. Kalau kamu masih coba-coba mengganggu keluarga saya akan membunuhmu. Dan saya tidak akan segan-segan melakukan itu. Ingat itu. Makanya, kalau ada orang berantem, jangan sok ikut-ikutan. Donna, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Sesuatu yang sangat penting sekali. Masalah apa? Bahwa kamu mencintai saya? Ini serius, Donna. Serius? Oke, tunggu sebentar ya. Saya ke WC dulu. Ada apa? Kelinci. Tenang, Donna. Mari kita lihat di luar. Ivan, apa yang terjadi, Ivan? Ivan, ada apa sebenarnya? Donna, akan saya jelaskan. Jadi ini yang kamu kerjakan? Sementara saya nunggu kamu lembur tiap malam, kamu hanya bersenang-senang dan bercinta dengan perempuan itu. Saya nggak menyangka, Donna. Niat saya hanya menolong. Apa salahnya menolong perempuan yang akan diperkosa? Bagus. Lalu kamu berbalas jasa. Dia menyerahkan segenap tubuhnya padamu dan kamu memanfaatkan kesempatan itu. Dia memancing-mancing. Niat saya hanya menolong. Kalau saya tahu begini jadinya, buat apa saya menolong dia? Biarin aja dia diperkosa. Gak mungkin saya bisa menghadapi masalah seperti ini. Jadi yang dia kandung itu adalah anakmu? Dia bohong. Dia gak hamil. Dia hanya menjebak kita. Omong kosong. Donna, mau kemana? Saya mau pergi. Saya gak mau tinggal di rumah ini lagi. Rumah ini sudah tercemar. Maafkan saya, Donna. Semudah itu kamu minta maaf? Oke, saya yang salah. Biar saya yang pergi. Amanda, permainanmu sudah berakhir. Saya sudah kasih tahu Donna soal hubungan kita. Jadi kamu tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi dan selalu mengada-ngada pada dia. Percuma, kamu mengusik rumah tangga saya. Semuanya sudah berakhir. Tamat. Thank you.
Ivan. Ivan. Memang kita senasib. Kita sama-sama mencintai laki-laki yang sama. Salah satu di antara kita harus mati. Sayang sekali. Sebenarnya saya tidak keberatan untuk berbagi. Tapi suamimu yang keras kepala. Dia bilang, dia hanya mengenal satu cinta. Oh, oke. Buat saya tidak masalah. Tidak usah khawatir. Tidak terlalu sakit. Hanya pertamanya saja. Terasa tusukannya. Dan saya akan menusuknya tepat di jantung. Lalu semuanya akan menjadi beres. Serasa nyawa melayang, ringan seperti balon. Sebelum dibunuh, biasanya orang diberi kesempatan untuk permintaan terakhir. Oh ya? Apa permintaan terakhirmu? Di kulkas ada minuman kesukaan saya. Bisakah kamu mengambilkan? Saya ingin minum. Untuk yang terakhir kalinya. Oke. Tunggu sebentar. Ah!
Inilah yang sebenarnya yang ingin aku ceritakan. Malam itu aku kerja lembur. Aku melihat dia ingin diperkosa. Aku berusaha menolongnya dan mengantarnya pulang. Niat saya baik. Tapi kenapa niat baik saya ini malah... Maafkan saya, Donat.